Hai sayang-sayang Oda, welcome back to Oda TV, Oda the Vibes. Hari ni laki Oda nak makan ubi kayu sera sambal. Dia ambil mana pun aku tak tahu dah sampai 10 kilo. Hampa tahu dah penat loh, sakit pinggang dah bersiang ni. Aku ni petang sehari ni ada kerja, hampa tahu dah. Depa jemput aku pi rasmi kami punya balai batik baru buka dalam kampung ni. So lepas ni orang perempuan dekat kampung aku ni tak kira lah nak darah tua ke, janda ke, bini orang ke, ibu tunggal ke. Hak mana duduk nganga saja, duduk mengangkang saja di rumah tu kan boleh lah pakai-pakai pi duk buat kerja batik tu. Hasil daripada jualan kain batik tu nanti kita bedak-bedak lah seorang sikit. Ni mula-mula sekali hampa kena rebui dulu hampa punya ubi kayu. Oda bubur minyak sikit nak bagi dia cepat empuk. Lepas saja hampa dah rebui hampa punya ubi kayu tu, hampa pi perlai-perlai dia dekat dalam talam. Pasal apa nak kena perlai? Kena perlai lah bagi roi. Barulah senang kita nak buat kerja, nak tauk dalam belangar lagi. Masa hampa duk perlai-perlai dia tu, dia dah kena angin tu. Hak mana lembek pun nanti dia keras balik. Hampa goreng terus. Pasal apa nak kena goreng dulu? Amboi hai. Hak tu pun nak kena tanya. Pasal sagi kita nak buat kuah sera dia kan. Kita nak tauk dia dalam kuah sambal tu, kita goreng-goreng tu dia tak relai lah kalau kita goreng dulu sah. Goreng tu pula tak sah lah, duk ikut nafsu binatang hampa tu. Goreng patut-patut padan saja, tak sah duk garing, tak sah duk rentung pun tak apa, tak ada masalah apa. Janji dia tergoreng dulu. Hampa tahu dah Eja anak usuk lembu tu. Pagi tadi tu kelam-kelam gelemat lagi mai ketuk pintu rumah aku dah, mai nak bagi kad jemputan. Dia habang kata dia nak menikah dah hujung bulan 1 ni. Itulah aku kata kat dia, bagus lah. Hang pun umur lanjut pi dah, dah dekat 50 dah. Hampa tahu dah dia menikah dengan siapa? Dengan Burma hak duk kerja takik ayam dekat market kampung aku tu. Aku tak mau kata apalah kan, semoga bahagia sajalah yang nak boleh kata pun. Oh lupa pula Oda. Video Oda hari ni ditaja sepenuhnya oleh V-Grip, serum pengetat vagina. Serum bagi ketat telaga hampa tu. Mokala kata tak faham menatang apa vagina tu. So lepas kita dah siap goreng kita punya ubi tu, kita boleh mula sediakan kita punya kuah sambal. Mula-mula sekali kita kena panaskan minyak. Lepas saja kita dah panaskan minyak tu, kita tuang masuk pi dalam belanga kita, kita punya cabai kering yang telah diblend bersama dengan bawang putih dan bawang besar. Untuk kuah sambal hari ni Oda tak pakai belacan, Oda lebihkan bawang besar, kurangkan bawang putih. Tapi macam biasalah terpulang punya pasal, mampu pi kalau kata hampa nak bubuh belacan ke apa ke. Dan mokala kata hampa nak bagi wangi lagi sambal hampa tu, kita tau masuk dalam tu kita punya daun pandan. Oda kalau boleh kan, dalam setiap masakan Oda memang Oda suka bubur daun pandan, daun karapole ke, serai ke, Oda suka. Tapi macam biasalah kan, tak semua orang suka apa yang kita suka. Lepas tu Oda masukkan 4 camca serbuk perasa, diikuti dengan 2 camca garam dan juga lebih kurang setengah kilo gula. Mau kalau kata hampa nak buat lah ubi kayu sera kuah sambal ni kan, Oda memang syorkan sangat hampa bagi dia jadi pedas-pedas manis. Pasal apa? Pasal pertama sekali kalau dia pedas-pedas manis tu baru sedap, dia melekat masuk cantik elok. Oda paling tak suka mau kalau kata buat sambal ni pedas-pedas, lepas tu masam pula kuat ayo, tak boleh. So beringat ni kita kurang-kurangkan penggunaan asam jawa. Oda pakai dalam 2 camca saja. Aku duk dengar-dengar cerita lah, kata Eja ni pun nak menikah dengan Burma ni pun bukan orang lain yang kira, Mak Yam yang kira kat depa. Hampa ingat dah Oda pernah cerita pasal Mak Yam tu. Mak Yam tu mak si Pora tu. Dah mau kalau kata Mak Yam yang kira tu, aku tak mau kata apa lah kan. Lepas tu kita rasa kuah sambal kita mau kalau kata kurang manis dia tu, kita bubuh lagi kita punya gula. Memang kurang lah, cabai bangsa apa pun aku tak tahu lah, pedas yang mat cabai zaman lah tu. Yang Mak Yam tu pun satu gila juga, dah tahu kawan tu memang lah, kesian kat dia, dia tu anak darah tua, umur dekat 50 dah, 45-46 lagu tu lah. Tak kira lah dekat orang kita, awak tak ada dah ke orang Melayu kita yang nak pergi bagi dekat Burma tu. Aku ni sabit mereka tak minta tolong saja. Aku nak tanya pun aku segan, bab-bab kahwin ni tambah-tambah anak darah tua ni payah sensitif. Mokala kata tanya aku ke, aku nak kira dekat adik kawan aku tu. Dahlah muka hidung segak, kerja bagus. Mokala kata nampak sambal hampa dah mula melekat-lekat, dah mula meletup-letup untuk kita lempak tori masuk pergi dalam tu. Ubi kayu kita yang dah kita goreng segak-segak bukan main lagi ni. Dah mokala kata tak celui nak tuang semua tu. Hampa tuanglah sikit-sikit, takkanlah tu pun aku nak kena habak kot. Menutuh tak ada siapa ajak pun. Sedapnya ni. Mau kalau kata sagi dia dah kering betul tu, sedap makan ni. Untuk keja ni Oda tak mau kata apa lah, kita tengok lah apa nak jadi kan. Kita doa baik-baik sudahlah, tapi duk berharap tak jadilah macam Pora. Mau kalau kata nama Mak Yam yang kera tu, aku tak tahulah nak kata berapa orang dah ha Mak Yam kera semua bercerai-berai. Pakai ikut dan dia saja nak pegu-pegu orang. Aku tak suka sungguh lah Mak Yam tu, tak tahulah siapa perangai lagu tu punya gaya. Betul lah, ajai maut jodoh semua ketentuan takdir kan. Tapi tak sah lah sampai teruk-teruk sangat hampir pegu orang. Ni orang kata apa, sebelum nak sibuk-sibuk nak pegu orang tu, nak pegu orang ni kan, belajar dulu cara macam mana nak bagi Pora tu jadi macam orang sikit. Kecoy eloknya, sedapnya. Tak tahu nak habak lah lagu mana kampo. Ogi mampui lah. Mau kalau kata hampa tak pakai-pakai try weh. Ramai sungguh lah kawan-kawan Oda duk tanya apa rahsia Oda. Cik Abang sedia-sedia sayang, sedia-sedia rindu. Hari-hari mah walaupun dah kahwin berpuluh tahun dah ni, Oda ada 2 rahsia. Pertama sekali kita kena jaga perut dia, jaga makan minum dia. Dan hak nombor 2 ni tak lain tak bukan lah rahsia Oda. Oda memang selalu pakai V-Grip serum. Biasalah hampa kita ni kan dah berumur-berumur ni kan, dah beranak pinak telaga pun mula nak terpelahang dah. Grip dia pun tak kuat dah, cengkam pun tak berapa nak lut sangat kan. Tapi tosa duk biar lagu tu saja. Oda syorkan sangat dekat hampa pakat-pakat main dapatkan V-Grip serum. V-Grip serum ni diekstrakkan daripada herba manja kani, kacik Fatimah, ubi jaga dan juga senam maki. Mereka guna teknologi Swiss tau, tak ada bahan kimia, tak ada pengawet. Cara nak guna dia pun senang yakmat. Hampa tahu dah mula-mula sekali hampa prek 1-2-3 titik dekat jari hampa tu. Lepas tu hampa sapu-sapu keliling jari tu bagi dia lekat semua.
semua pi dekat telaga hampa tu. Mula-mula ni hang tengeh dekat ubin-ubin telaga tu, baru lepas tu hang tojoh masuk pi dalam tu. Tak maulah nak sembang kencang kan, tapi dalam masa 5 minit saja hampa akan rasa telaga hampa dok meremuk sakan. Selain tu, V-Grip serum ni dia boleh tingkatkan seksual suami isteri, lancarkan haid, buang toksin dan angin dalam badan. Dia boleh atasi keputihan, atasi endometriosis, mana telaga dok berbau tu kan, dia boleh tolong juga. Yang paling best tu, mokala kata hampa sapu dekat payudara hampa, hak mana meleweh-meleweh sampai ke perut tu boleh naik jadi tegang balik. Hak mana pungkuk jatuh tunggu hari nak lurus saja tu kan, hampa pi sapu nanti dia jadi bulat elok balik. Lo ni depa tengah buat promosi gila-gila punya, tak masuk akal punya rega depa nak bagi kat hampa, hampa tahu dah. Cepat-cepatlah klik link WhatsApp dekat caption tu.